إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلِّ وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ جَمَعَ صَلَاةَ رَحِمَني وَرَحِمَكُمْ اللَّهُ di mimbar Jumat kali ini khotib mewasiatkan diri khotib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas takwa kita dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna taala farada fara'ida, fala Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban, fala Maka jangan kalian tinggalkan kewajiban itu. Jangan kalian lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah meletakkan batasan-batasan. Maka, jangan sampai kalian lewati batasan-batasan yang telah Allah bataskan untuk kalian. Dan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat Allah. Allah mendiamkan beberapa perkara. Allah tidak menjelaskan hukum dari beberapa masalah rahmatallakum karena kasih sayang Allah bukan karena lupa fala maka tidak perlu dibahas lagi tidak perlu dicari-cari lagi hukumnya yaitu perkara-perkara dunia tidak perlu dicari lagi karena Allah Subhanahu wa taala telah membolehkannya telah menghalalkannya untuk kita semua jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama sahabat yang mulia yang saat itu masih kecil yaitu sahabil jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Abbas ya gulam wahai anak kecil saat itu Ibn Abbas masih kecil masih berumur 10 tahun kira-kira ya gulam ini u'allimuka kalimat wahai anak kecil aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadillah, yahfadka. Yang pertama, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfadka, nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah. Yang kedua, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tajidhu tujahak. Niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala berada, berada di hadapanmu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan terus mendukung kita, membantu kita dan memudahkan segala perkara kita. Bagaimana cara menjaga Allah? Menjaga Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya melaksanakan sholat jumat seperti yang kita lakukan hari ini. Di siang hari ini. Ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga. Kita datang ke masjid. Kita dengarkan khotib. Kita duduk diam tidak berbicara ketika khatib sedang berbicara. Ini di antara makna menjaga hak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tambahkan dengan perkara-perkara sunnah seperti di hari ini, di hari Jumat banyak perkara-perkara sunnah seperti memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Kita perbanyak solawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ini. Kemudian membaca surat Al Kahfi misalnya. Kemudian berdoa di akhir hari Jumat setelah asar atau ba'da asar sampai waktu maghrib. Itu merupakan waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian khatib mewasiatkan diri khotib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu la tuhsuha." Jikalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian pasti tidak mampu untuk menghitungnya. Demi Allah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat, melimpahkan nikmat nikmatnya kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nafas, nafas. Nafas ini nikmat jamaah sekalian. Sehat. Waktu luang. Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat hidayah. Dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mampu dihitung oleh jari jemari kita jamaah sekalian. Namun jamaah sekalian. Kita ini masih saja. Mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita hitung. Sudah berapa kali. Dari pagi tadi saja. Dari pagi tadi sampai Jumat ini. Berapa kali kita Mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa kali jamaah sekalian? Dan sudah berapa kali kita beribadah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pagi tadi? Pasti banyak maksiatnya daripada amalan yang kita lakukan, jamaah sekalian. Maka dari itu, jamaah sekalian, mari jamaah sekalian, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelaskan. Wa ita adzana robbukum la la azidan Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, pasti aku tambahkan. Ini Allah janji jamaah, pasti aku tambahkan nikmat itu. Wala inkafartum. Namun jika kalian ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa taala, inna syadid. Sungguhnya, sesungguhnya azabku sangatlah pedih bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa taala. Di antara cara Mensyukuri nikmat Allah adalah Kembali kepada yang pertama tadi Menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga perintah, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita Dan meninggalkan larangan Atau menjaga batasan keharaman yang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tetapkan untuk kita semua Barakallah li walakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyakum bima fih minal ayati wa zikril hakim Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وهي orang-orang beriman Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita tingkatkan ketakwaan kita Terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaknya masing-masing dari kita Melihat persiapan atau bekal yang akan dia bawa untuk hari esok Hari apa jemaah sekalian? Hari kiamat ya Dimana kita masing-masing dari kita akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Tidakkah kita malu jamaah sekalian bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa? Tentunya kita malu jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Setiap dari kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa langsung. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah, tidak ada orang ketiga di situ. Kita langsung akan dihadapkan berdua, jamaah sekalian, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan amalan-amalan kita di situ, akan menanyakan dosa-dosa yang kita telah lakukan, karena jamaah sekalian tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat Rahimani wa Rahimakumullah. Para jamaah sekalian, coba kita tanyakan siapa orang yang paling cinta terhadap kita jamaah sekalian. Kira-kira. Orang yang paling cinta, yang paling baik terhadap kita adalah orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita dari saat kita di perut ibu kita. Kemudian kita lahir, orang tua kita memberi kita makan, memberi kita minum, pakaian. Dan segala hal yang kita butuhkan sampai kita beranjak dewasa. Kemudian para jamaah sekalian, jikalau ada orang yang mencela orang tua kita, bagaimana respon kita jamaah sekalian? Tentunya kita marah, pasti itu jamaah sekalian. Seorang yang masih memiliki akal sehat, memiliki hati yang bersih, pasti marah ketika orang tuanya dicela oleh orang lain. Dan besok para jamaah sekalian, Rob kita jamaah sekalian, Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala akan dicela oleh orang-orang nasara jemaah sekalian. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak tadi hafizahullah taala sebelum khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah rob tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan walam yulad dan Allah tidak pula dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad dan Allah tidak memiliki tandingan siapapun tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala begitu pula yang disebutkan oleh bapak tadi Hafizahullah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa walada dan mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak jemaah sekalian perhatikan ayat ini jemaah ini ayat sangat besar jemaah sekalian sangat besar Laqad sungguh kalian telah membawa perkataan yang mengandung kemungkaran yang sangat besar. Itu kemungkaran yang sangat besar jamaah sekalian. Karena apa? Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa memberikan nikmat kepada kita dan kepada mereka. Allah masih jamaah sekalian masih baik kepada mereka masih baik kepada mereka yang terus mencela Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, takadus samawati min langit. Ini langit jemaah sekalian yang di atas ini hampir terpecah belah. Watan syaqul ard dan bumi bumi yang kokoh yang ada di bawah kita ini juga hampir hancur. Watakhirrul jibalu Begitu pula gunung Gunung-gunung yang besar yang kokoh hampir hampir luluh perantakan hancur jemaah sekalian. Kenapa? rahmani walada karena mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini pen, ini celaan yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman, kita harus menjaga akidah kita. Menjaga kata-kata kita, menjaga perbuatan kita dari dukungan sokongan terhadap orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, menjaga kata-kata kita, menjaga perbuatan kita, menjaga seluruh kaum Muslimin dari kotoran-kotoran seperti ini. Jemaah sekalian, amin ya Rabbal 'Alamin. Jemaah sekalian, sini khotib ya, kita dalam rangka mengingatkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri demi waktu innal insana lafi khusr sungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian illal ladina amanu kecuali orang yang beriman wa amilus salihat orang yang melaksanakan amalan soleh wa tawassau bil haqq orang-orang dan kecuali orang-orang yang selalu mengingatkan atau memberi wasiat tentang kebenaran. Di sini khotib atau kita eh, ya, hanya ingin menasihati diri, khotib, pribadi, dan kepada para jamaah sekalian, karena memang ya itu jamaah sekalian. Ya. Tugas kita adalah saling menasihati, jamaah juga bisa menasihati saudara-saudaranya, menasihati keluarga-keluarganya, teman-teman terdekatnya, dan begitu ya, itu tugas kita. Ad-dinun karena agama Islam ini, intinya adalah nasihat, nasihat untuk siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita tutup. خد بك نردأك بعد الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق بلات أمورنا واهدهم لما تحبه وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة